tansyiati minal bidayah suratil muhimmati kabiratin tata'allak bitansyiatil abna wal banat min bidayatil amr wa makna min bidayatil amr minan niyah indal zuwaj tuma min indal hamli wa syu'ur bih tuma min indal wiladah wa ayamis siba tuma min indis sinnil tamyiz wa kulluha marahilu tatawajjah alaina fiha ففي كل مرحلة مسؤوليات تخصها أكبر وأوسع من المرحلة السابقة وكل من للواجب في مرحلة يساعد على اجتياز المرحلة الثانية بحال جميل وكل تقصير في مرحلة من هذه المراحل يؤدي إلى تعب في المرحلة التي بعدها وإلى مشقة في القيام بالأمر Awalan marhalatul zuwaj al-mar'atul ula marhalatul zuwaj marhalatul zawaj al-mar'atul ula marhalatul zawaj fayajibu ayyatimma bin niyyah as-salihah wa bidrakil muhimmah fil hayah wa minha ma dhakarahu Allahu azza wa jal biqawlihi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْهَا تَحْقِيقُ مَا ذَكَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ فَإِنِّي مَكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَكَرَ اللَّهُ الْمَوَدَّةَ وَالرَّحْمَةَ وَسَكُونُ قَلْبٍ يَقُومُ عَلَى التَّعَاوُنِ عَلَى مَرْضَاتِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي تَكْوِينِ أُسْرَةٍ صَالِحَةٍ fil mu'minin yakhruju minha naslun yariduna 'alal haudil mawrud yawmal qiyamah 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alamatu dhalika alla yashiba zawajahum mukhalifatun lisyarr la min al aqwali sayyi'ah wa la min al harakatil bis'ah al kharija 'anil haya wa la yaktanifu zawajahum duhulur rajul ala nisa'il ajanib wala duhurah amamahunna ma'a zawjatih la akhidan biyadiha wala mulakiman laha wala syai'un min tilkal adat al-kafirah al-khabithah al-waridah min kibalin nasara wal-yahud bal min syararil yahud wal-nasara wassakituna minhum humul ladhina ya'maluna hadha fa'inna fihim usuran fa'inna fihim usaran لا ترضى بهذا ولا تسمح لأولادها بفعل هذا لما بقي عندهم من الفطرة أو من أثر ما كان من بلاغ الأنبياء السابقين صلوات الله سلامه عليهم فكيف يتبع المسلم المؤمن شرار اليهود والنصارى وفسقة الكافرين منحتين والعياذ بالله تبارك وتعالى فهنا دواخل دخلت على الأسر akhrajatha anil manhajil anwar al-abhar warubbama kana dhaliki bi khadi'atin hudi'a biha fatasirul bintu wa yasirul ibnu akhidan laha bi farhin warubbama bi iftikharin wa i'tizazin wa hiya taslubu alaihi aghla shay'in indah wa takhrijuhu an akrami makanatin wa azzi murattabatin wa'azzi martabatin wa tarmi bihi ila hawiyah wa huwa yaftakiru wa ya'tazzu biha farhan bihadihi al-adah al-khabithah as-sayyi'ah al-mukhalifah li syari'atih al-mukhalafatu li dinih al-mukhalafatu li qiyamih al-mukhalafatu li turatihi at-tayyib min salafihi al-akramin wal-iyadu billah tabaraka wa ta'ala thaniyan marhalatul haml ta'ti fiha inda idrakil haml an-niyatu fil haml wal-niyatu fil walad wa'amalul walid wal-walidatu ayyamil hamli wa ma yasma'uhu min tahawurin baynahuma wa min kalimatin tasduru minhuma wa na'ul akli alladhi ya'kulunah
wa salahuhu min jihatil illi wa min jihatit tuhri wa min jihatil faidatil hissiyah wa naw'iyyah al-ghada'iyyah aidan fa innama yatanawalunahu wa yaqulunahu min huna wa min hunaka mu'attirat wa awamil tu'athiru ala hadzal hamli wa ma yasma'uhu ayyamal hamli min ummi wa min al-aswati allati tasma'uha ummuhu fil baiti wa kharijil bait wa ma kana minha tayyiban wa ma kana minha qur'anan wa ma kana minha dhikran wa ma kana minha sidqan mu'athirun ala hadzal hamli wa min jumlatil awamil allati tab allati tubna shakhsiyatul hadzal hamli ibnan kana aw bintan. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliau memulai dengan membaca alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzakarna fi ad-dars al-madi dawr al-mar'ah fi hadhihi at-tarbiyah wa hadhihi at-tansyi'ah. Kalau di pelajaran sebelumnya peran seorang perempuan tentang pelajaran dan permulaan ini. Wa takallam huna syaikhna hafizahullah an al-ihtimam bitansyi'ah mundu bidayatiha. Maka di sini Al-Habib Umar memulai dengan kepentingan untuk memulai dari awalnya. Wal murad min bidayatin tansyi'ah min 'indi az-zawaj. Yang dimaksud dengan dimulai dari awal adalah ketika memulai pernikahan. Huna niyat. Niyat. Oh, di sini adalah niyat. An yanwiyah al-insan kama dzakarna fi ad-dars al-madi. Yaitu seorang berniat seperti sebagaimana disebutkan di pelajaran sebelumnya. Thumma min an-niyat 'indama tash'ur al-mar'atu bil hamil. Kemudian setelah niat ketika seorang perempuan merasakan dia sudah merasakan hamil. Fayakun laha niyyah min bidayatil hamli qabla an yatakawwan wa yakmul. Maka dia mempunyai niat ketika mulai hamil dan ketika sudah terbentuk. Thumma min 'indil wiladah. Kemudian setelah lahir. Wa ba'daha min sinni at-tamyiz. Dan setelah lahir sampai ke umur tamyiz. Fi kull marhala min hadhihi al-marahil mas'uliyat yajib an tantabih laha. Di setiap periode dan fase dari periode-periode ini ada tanggung jawab yang besar. Kullu marhalah min hadhihi al-marahil إذا أحسن المرحلة السابقة كانت المرحلة اللاحقة أسهل. Kalau semua fase, semua periode ini ketika dia memperbaiki dengan dari fase yang sebelumnya, maka fase-fase atau periode setelahnya maka akan lebih mudah. وكل ما قصر الإنسان في مرحلته السابقة تعب في المرحلة التي بعدها. Maka setiap seseorang dia lalai di fase sebelumnya maka akan merasa sulit di fase setelahnya. Fa awwalu marhala marhalatu zawaj. Fase pertama adalah fase pernikahan. Takallamna an hadhihi al-marhala fil jalsati as-sabiqah. Kita sudah bicarakan di jalsah sebelumnya. Wa qulna anna an-niyyat as-salihah muhimmah jiddan. Maka niat yang baik adalah penting, sangat penting sekali. ايضا ادراك المهمه من هذا الزواج ما المقصود من الزواج. Maka apa yang dimaksud dari zawat itu, kemudian kita mengerti, harus mengerti apa yang dimaksud dari pernikahan tersebut. ان كان المقصود من الزواج قضاء الشهوه فماشي فرق بينه وبين الحيوان ابدا. Kalau dari maksud pernikahan tersebut hanya melepaskan syahwat, tidak ada bedanya dengan hewan. لهذا الله ميز في القران. Oleh karena itu Allah membedakan di dalam Al-Qur'an. Qala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha
wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun yafhamun. Yaitu ayat yang kurang lebih artinya, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah menciptakan untuk kalian dari diri kalian sendiri yaitu manusia azwajan, berpasang-pasangan, supaya kalian menjadi bahagia, menjadi sakinah, menjadi tenang untuknya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan menjadikan ada mawaddah dan kasih sayang. Sesungguhnya di dalam hal itu ada tanda-tanda untuk orang yang mau berfikir. Fa ahamm shay fi az-zawaj qiyam al-mawaddah war-rahma bain az-zawjayn. Maka yang paling penting dalam pernikahan adalah mawaddah dan rahmah di antara dua pasangan. Wa sukunu qalbin yaqumu ala mardatillahi tabaraka wa ta'ala. Dan ketenangan hati berada dengan dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza kana kadhalik hasal an-naslul mubarak. Maka kalau seperti itu maka akan mendapatkan keturunan yang berkah. Wa ghairaha min an-niyat kathira. Maka niat kathira. Maka niat banyak. Alamat sidq al-insan wa irtibatu fi zawajatihi bin Nabi Muhammad an la yashab dhaka az-zawaj mukhalafa syar'iyyah. Maka di antara tanda seseorang berhubungan nikah dalam pernikahannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hal yang menyalahi syariat di dalam pernikahannya. Walihada la yanbaghi an yakun fi az-zawajat shay muharram. Maka oleh karena itu tidak seharusnya, tidak boleh ada dalam pernikahan itu sesuatu hal yang diharamkan. Bihujjat annu farah. Bihujjat annu farah. Dengan hujjah dengan alasan bahwanya dia berbahagia. Ma yakun farah fi ghadabillah. Maka tidaklah terjadi kebahagiaan itu maka tidaklah kebahagiaan itu dalam suatu hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. La yajuz an yirqus an-nisaa' ma'a ar-rijal wa ar-rijal ma'a an-nisaa'. Min ayn jaa hadha al-haram? Nisa wa rijal yarqusun ma'a ba'd wa yatamayalun ma'a ba'd. Haram. Maka tidak boleh seseorang para laki-laki berjoget dengan perempuan berjoget dengan laki-laki. Dari mana datang ini? Haram. An-nisa yafrahun li wahdihin wa ar-rijal yafrahun li wahdihin. Para laki-laki berbahagia sendiri, perempuan juga berbahagia sendiri. Wa min al-'adat as-sayyi'a aydhan an yadkhul ma'a zawjatihi qudam an-nisaa' yu'akkilha wa illa yuqabbilha. Hadha ma yajuz. 'Adat man hadhi? Maka di antara kebiasaan yang jelek juga laki-laki perempuan, dua pasangan itu masuk kepada laki-laki atau perempuan kemudian memperagakan hal, misalkan memberikan suapan atau mencium di hadapan hayat umum. Bagan nas yashufunu. Kemudian orang-orang melihatnya. Ashid dakhalin nas bainak wa bain zawjatak. Apa urusan orang-orang untuk kau dengan istrimu? Udkhulul ghurfa hunak. Udkhulul ghurfa. Kemudian masuklah ke kamar. Wa ba'dan antahur. Kemudian ente sudah bebas. Hadhihi al-af'al taj'al al-usar tatahaddam. Maka perlakuan-perlakuan seperti ini membuat keluarga itu menjadi hancur. Fala yanbaghi an yashab az-zawajat shay min al-umur al-muharrama abadan. Maka jangan sampai pernikahan itu dibarengi dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wa ba'dan ijun yashtukun qalu az-zawajat kullaha fashilat wa hasal fiha talaq. Kemudian nanti ada syakwa, ada gugatan bahwasanya nanti pernikahan ada gagal atau tolak. Oleh hasil fiha talak. Dari mana terjadi talak? Anta azamat man fi zawajak? Anta azamat man fi zawajak? Engkau mengundang siapa di dalam pernikahan? Azamat iblis wa auladu kulluhum mawjudin. Engkau mengundang iblis dan anak-anakmu ada semuanya. المرحلة الثانية مرحلة الحمل. Maka fase yang kedua adalah fase hamil.
awal ma tudrik al-mar'a annaha hamil tanwi an-niyyat at-thayyibah. Ketika seseorang perempuan mengetahui bahwasanya dia telah hamil, maka hendaknya dia berniat dengan yang baik. Hatta ma tasma'u al-um ayyam al-hamil yu'athir 'ala al-walad. Maka sampai ketika seorang ibu mendengarkan hal-hal yang baik ketika hamil. Al-alfaz allati tasdur min al-ab wa min al-um tu'athir 'ala al-walad. Maka hal-hal yang terjadi di antara anak dan seorang ibu akan mempengaruhi kepada anak tersebut. Nu'ul akil allati ta'kuluha al-um yu'athir 'ala al-walad. Hal yang makanan akan mempengaruhi kepada anak tersebut. Idza akalat halal athmar fil walad. Maka kalau engkau makan yang halal akan berbuah kepada anak tersebut. Wa in akalat haram athara fil walad. Kalau kamu makan yang haram maka juga akan mempengaruhi kepada anak tersebut. Li hadza waqtul haml muhim an la yasma' min al-ab wa min al-um illa alfaz tayyibah ma hi alfaz khabithah. Maka penting sekali ketika masa hamil ini tidak mendengar dari ayah maupun ibu hal-hal yang jelek. Wa yanbaghi lil mar'a al-hamil an tukthir min sama' al-Qur'an. Maka hendaknya perempuan yang hamil memperbanyak mendengarkan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an yu'athir fi nash'atil walad fi tarbiyatih. Karena memperdengarkan Al-Qur'an itu mempengaruhi kepada pertumbuhan anak tersebut. Aidan az-zikr lillah. Begitu juga zikir kepada Allah. Hadha kullu mu'assir 'ala al-hamil. Semua ini mempengaruhi kepada kehamilan. Thumma ta'ti al-marhalah ats-tsalitsah. Kemudian ada fase yang ketiga. Marhalatul wiladah. Yaitu fase kelahiran. Ba'da an yanzil al-walad. Setelah anak itu lahir. Huna takthur wa tattasi' al-muhimmat 'ala al-ab wa al-um. Maka di sini akan lebih banyak dan lebih luas lagi kewajiban kepada seorang ibu. Ya'ti daur taqwim al-wujha. Maka di sini ada peran untuk memberikan wejangan. Wa ya'ti al-ittisal bin Nabi Muhammad fi iqamati al-fitrah. Maka juga ada hubungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ittisal. Minha an yu'adhdhan fi udhunihi al-ayman wa yuqimu as-salata fi udhunihi al-yusra. Maka juga seperti diadzani di telinga yang kanan juga diiqamah di telinga yang kiri. Mubasharatan awwal ma yakhruj yasma' dzikrullah wa dzikran nabi. Ya, secara langsung setelah anak itu lahir mendengar zikir Allah dan zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadzalik ikhtiar al-ism al-hasan. Juga begitu juga memilih nama yang baik. Ma hu yusammi biism kafir wa illa ism fasik. Tidak menamainya dengan nama orang kafir atau orang fasik. Ba'dan yaqul ibni syaitan kabir. Kemudian mengatakan anakku seperti syaitan yang besar. Anta sammaytu bi asma' asyayatin. Kamu menamakannya dengan nama-nama syaitan. Wa yaqulun anna lil insan min al-ism nasib. Karena seseorang itu mengatakan, orang-orang mengatakan seseorang itu mempunyai nasib daripada nama tersebut, mempunyai bagian dari mana tersebut. Indak asma'ul anbiya. Kamu mempunyai nama-nama nabi. Asma'us salihin. Nama-nama orang saleh. Asma'ul ulama. Nama-nama para ulama. Wa indakum huna fi Indonesia fi kathir min al-manatiq yahtammun bil asma'ul ulama wa hadha amr tayyib jiddan. Dan di sini kalian di Indonesia mempunyai beberapa tempat yang memakai dengan nama-nama ulama dan ini adalah sesuatu yang baik. Yusammun bi asma'il ulama al-kibar. Menamai tempat tersebut dengan nama-nama ulama yang besar. Misal Imam Al-Mawardi. Seperti Imam Mawardi. Misal Imam Syibramalisi. Seperti Imam Syibramalisi. Misal Imam Ramli. Seperti Imam Ramli. Wa ba'dhukum ismuhum asma' kutub. Dan sebagian nama-nama kitab ismu Ihya Ulumuddin seperti Ihya Ulumuddin ada لانهم ينهون النيات الصالحه karena mereka ini adalah berniat dengan niat yang baik dan ini termasuk nama-nama yang baik hatta wujadna wahid عندكم من اندونيسيا هنا من محبته بتعلق النبي سمى نفسه محمد خير الانام اللهم صل dan di sini kami mendapati di antara saking ta'aluknya, saling terhubungnya dengan Nabi menamai dengan Muhammad Khairul Anam, Muhammad sebaik-baik manusia.
Kemudian kami menemui seorang namanya Faqih Muqaddam. Niat thayyibah. Niatnya baik. Ahsan min yang menyebut nafsu madri man Michael madri madri Bahdan madri Ablah man asma yajibha min gharbi wa illa min kafir wa illa min fasik. Apa bagat minha? Lebih baik daripada memberi nama dengan Michael dan lain-lain yang dari orang barat dan lain apa yang diinginkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza wajada ahad ismuhu ghair thayyib yughayyir ismuhu. Rasulullah ketika menemukan seseorang namanya yang kurang baik maka Rasulullah mengubah namanya. Wa min haqqil walad ala abihi an yakhtara lahu al-ism al-hasan. Maka termasuk kewajiban seorang ayah untuk anaknya memilih nama yang baik. Thumma tahniku bit-tamr aw bil-'asal kama fa'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditahnik dengan tamar dengan kurma atau madu seperti yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yutlub min as-salihin an yuhannikuh. Meminta kepada orang-orang saleh untuk mentahniknya. Yutlub minhum an yanzuru ilayhi wa an yad'u lahu. Meminta untuk melihatnya dan memberikan doa kepadanya. Hadhihi niyyat min al-awlad ba'dahum illa shighar. Ini adalah niat untuk orang-orang anak-anak dari ketika mereka masih sekecil. Alhamdulillah ra'ana hadha 'indakum fi Indonesia huna. Alhamdulillah kami lihat di seperti kalian di Indonesia seperti ini. Ta'ti al-um aw al-ab ibnu as-saghir yuridu yusafih al-habib hadha yusafih al-alim hadha yutazahan ma'a an-nas min shan yurid ibnu yusallim 'ala hadha ad-da'i wa la 'ala hadha as-salih wa la 'ala hadha al-wali hadha ni'ma min Allah. Ya, seperti itu. Jadi seorang bapak dan untuk berdesak-desakan mengajarkan kepadanya untuk mencium habib kepada ulama kepada orang soleh dan ini termasuk sesuatu yang baik. Untuk mendoakannya dan untuk melihatnya. Ini dia ada di beberapa daerah. Alhamdulillah di sini juga ada. Maka jagalah. Hadi tarbiyah lil aulad. Ini adalah pendidikan untuk anak-anak. Ya rabbi ibnuhu saghir. Mendidik anak-anak yang kecil. Shufu ba'd buldan rabbu auladuhum hum saghar ala yata'allaq bil mughanni wa yata'allaq bil kafir. Lihatlah di beberapa daerah mengajarkan anaknya untuk kepada berta'alluq kepada orang penyanyi atau orang kafir. Yusbah ibnuhu yamsi wa yuraddid aghani al kuffar wal fujjar. Kemudian anaknya melantunkan mengikuti lagu-lagu orang kafir atau orang-orang jelek. Maka bi'ah itu mendidik juga. Di antara sekitar 3 tahun sebelumnya. Ketika saya datang ke Indonesia bersama keluarga dan anak-anak. Bukan ibni saghir adu umru takriban. 3 سنوات. Saya mengajak bicara kepada anak kecil kira-kira umurnya 3 tahun. Kan yati ma'ana ila al-majalis wa ila al-ma'ahid. Dia datang kepada kami di majelis dan di pondok-pondok. Yusma'hum lamma yashudun nasha'id ad-diniyah wa yaqra'un al-adhkar an-nabawiyyah. Dia mendengar orang-orang yang membaca qasidah dan mendengarkan zikir-zikir. Hatta kharajna fi ba'd al-ma'ahid 'indakum huna fi Situ Bondo. وكان جاء وجدته جالس مع الأولاد وينشد هو وياهم القصائد الدينية. Maka kami datang di Situ Bondo kemudian datang dengan kakeknya duduk dengan membaca qasidah-qasidah nabawiyah. فلاحظت عليه أمر مهم. Maka aku memperhatikan sesuatu yang penting. دائماً لسانه تكرر القصائد والمولد والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Maka lisannya selalu melantunkan qasidah, maulid dan lain-lain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لأنه عاش في هذه البيئة. Karena dia hidup di lingkungan tersebut. وكان هذا من أقوى النيات أننا نبني المعهد في حضرموت من أجل يعيش في بيئة كما هذه البيئة. Maka seperti inilah kami niat untuk mendidik anak-anak kita untuk hidup di lingkungan yang seperti di Hadramaut seperti ini. Thumma ja'ati irda'ul walad min al-halal. Kemudian memberikan makanan kepada anak tersebut dari hal yang halal. Ikhtiyar al-mar'ah al-murdi'ah as-salihah.
memilih orang ibu yang menyusui dengan yang salehah, yang tidak memakan yang haram. Kama qala sahib riyadatus subyan ta'kul halalan la min al-harami wat-tab' qalu tab'u at-ta'ami. Karin ta'kul halalan la min al-harami wat-tab' qalu tab'u at-ta'ami. Maka sebagaimana disebutkan kata sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ruslan di dalam kitabnya, memberilah makan kepada anak-anaknya dengan barang yang halal karena tabiat banyak terpengaruhi oleh makanan halal. Al-walad idza radha' min al-haram fa innahu yansha 'ala al-haram. Anak kalau disusui dan susunya itu terhasilkan dari barang haram, maka akan mempengaruhi kerusakan mental anak. قالوا حتى المرضعة إذا كانت ترضع الولد وهي تنظر إلى منظر حرام ينطبع في الولد. Sebagian ulama mengatakan di saat ibu menyusui anaknya lalu ibu tersebut melihat sesuatu yang haram, maka hal itu akan mempengaruhi kepada pertumbuhan anaknya. أو كانت ترضع وهي تتكلم في غيبة أو نميمة. Ataupun menyusui di saat menyusui menggunjing tetangganya atau mengadu domba tetangganya, itu mempunyai pengaruh juga kepada pertumbuhan anak. Hadza ma fiha khair, terkha. Itu semua tidak ada baiknya, maka tinggalkan. Turdhi'ul walad taf'al haram. Bagaimana kau menyusui anak sedangkan kau melakukan barang haram? Lais ma turdhi'u tusma' al-Qur'an. Bagaimana tidak kau susui anak itu sedangkan kau dalam keadaan membaca Al-Qur'an? Lais ma turdhi'u wa tadhkurullah. Susuilah anakmu sedangkan kau melakukan berzikir kepada Allah. Hatta al-laban alladhi yadkhul ila jawfihi ma'a dhikrillah munawwir al-walad. ASI yang masuk ke lambung anak di saat berzikir kepada Allah akan memberi cahaya kepada hati anak. Hadhihi kulluha mu'assirat 'ala al-walad. Ini semua pengaruh-pengaruh positif dan negatif kepada anak. Fal afdal an takuna al murdi'ah dhakira lillah. Sebaiknya seorang perempuan yang menyusui selalu ingat kepada Allah. Kathir min an-nas la yahtamun bi hadhihi al-marahil, yadhunnaha basita. Ish? Banyak manusia tidak mempunyai perhatian kepada fase-fase ini. Adi turdu'u ay mar'a? La, mush adi turdu'u ay mar'a. Mar'a turdu'u hi tadhkur Allah. Ma hi kama mar'a turdu'u hi taghtab aw taqa' fi an-namimah. Jauh tidak sama antara perempuan yang menyusui putra putrinya dalam keadaan menggunjing tetangga dengan orang yang perempuan yang melakukan perlakuan. Thumma ta'ti marhalatut tamyiz. Lalu sekarang melangkah kepada fase masa tamyiz. Tazdadil mas'uliyah. Maka bertambahlah tanggung jawab seorang orang tua. Wa tazdadut tarbiyah. Dan bertambahlah bahan pendidikannya. Bal qabl dhalik yu'awwidun at-tifl wa adwan as-saghir ala annahu awwal ma yantiq lafdhat al-jalalah Allah Allah. Dzakkaru billah hatta awwal ma yantiq yaqul Allah. Bahkan sebelum sampai kepada fase masa tamyiz, hendaklah beri kebiasaan anak mulai sejak kecil menyebutkan nama Allah, 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 Allah. Ism Nabi Muhammad. Atau nama Nabi Muhammad. Qabil ma yantiq ism abuhu wa ummuhu. Sebelum mengenal nama ayah ibunya bahkan. Hadhihi tarbiyah. Inilah pendidikan. Insya Allah yata'awwad lisanu. Agar terbiasa lisannya. Wa yustamirun ba'd dhalik fi tarbiyah fi kull marhala min marahilha. An yura'u at-ta'alluq billah qabil kulli syai'. Dan di masa-masa perpindahan fase ke fase ini seharusnya selalu menekankan bagaimana berhubungan atau berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da al-fitam, ba'da tawqif ar-ridha'ah, tajid al-walad yashtahi at-ta'am. Setelah diputus dari menyusui, masa-masa menyusui, anak biasanya itu selalu menginginkan, selalu makan, ingin selalu makan. Fahuna ta'ti adabuha, adab at-ta'am. Dari sini kita mulai bagaimana mengajari mereka bagaimana cara. Qala fi riyadatus subyan al-imam ar-ramli wa ba'du fatmihi tajidhu yashtahi aklu at-ta'ami da'iman la yantahi. Sebagaimana Imam Ramli mengatakan di kitab Riyadatus Subyan, setelah masa apa sapi. Sapi. Tahu enggak Indonesia?
ايش من كلمه ممكن بدلها انقطاع انقطاع الرضاعة ترك الرضاعة خلاص bahasa Indonesia nak beri matur di sapi di masa di sapi setelah di masa di sapi maka anak itu selalu ingin makan nafsu makannya mulai bertumbuh. قال فعلموه الأكل باليمين أول تربية. Maka pelajarilah anak mulai sejak itu makan dengan tangan kanan. والبسمله حتما بكل حين. Dan membaca bismillah di setiap mau makan. والله شوف النبي كان يأكل باليمين. Dan katakan kepada dia bahwa Nabi makan dengan tangan kanan. الشيطان يأكل بيساره. Setan makan dengan tangan kirinya. Anta bghat kama an-nabi wala kama asy-syaitan? Kamu ikut nabi apa ikut setan? Khallu yuhibbu an-nabi mundu huwa shaghir 'adah. Biarlah dia memilih nabi mulai sejak kecil. Idza jaba yaqul qult bismillah. Kalau dia ingin makan, tanyakan apakah kamu sudah baca bismillah? Shuf asy-syaitan bayaqul ma'ak. Kalau tidak baca bismillah, setan berarti sekarang makan bersama kamu. Udhin nas jam yaqulun. Mulla syaitan wahid. Asy-syaitan zawjatu wa auladu. وأولاد عمه وجيرانه وأصحابه كلهم معه يأكلون. سبحان الله. Orang sekarang kalau makan karena semua sekeluarga enggak baca Bismillah, akhirnya bukan setan saja yang hadir. Apa suam istrinya setan juga ikut hadir, anaknya setan juga ikut hadir. Sampai ke cucu-cucunya setan semua ikut hadir. Kemudian قال أنا آكل ما أشبع. Setelah itu dia mengatakan saya selalu makan tapi saya kok enggak pernah kenyang. ما هو لوحدك تأكل. Karena kamu bukan hanya makan sendirian. Anta kullu yawm indak 'uzuma. Kamu setiap hari mengundang undangan yang banyak. Masyaallah, a'ilat iblis kullaha 'indak. Masyaallah, semua keluarganya iblis kamu undang setiap hari makan. Ut'ami khallas bisur'ah. Makanya makanan cepat habis. Kullama jab kis rus ila al-bait khallas bisur'ah. Setiap membeli beras di rumah selalu cepat habis. Ma ta'ruf taqul bismillah. Karena kamu tidak tahu membaca bismillah. Yam kathir minan nas ma ya'rifun al-basmalah fi a'malihim. Banyak orang sekarang tidak memulai kelakuannya dengan bismillah. Asy-syaitan yusyaruku fil akl. Makanya setan menyertainya di dalam makan. Yusyaruku fi syurub. Menyertainya di dalam meminum. Hatta lamma yati zawjatuhu yusyaruku asy-syaitan. Sampai mengumpuli istrinya enggak baca bismillah, yampongi setan. وبعدين قال الولد جاء شيطان ابليس له نصيب من هذا الولد شاركك فيه. Setelah mempunyai anak maka anaknya itu separuh manusia dan separuh setan. ثم قال في باقي الآداب ولا يبادر قبل أكل صاحبه ما يستعجل يأخذ قبل صاحبه. Sebagian dari adab makan jangan berebutan atau mengambil ikan lebih dahulu daripada teman makannya. ويأكل ويعيش الذي بجانب ما هو يمد له هنا يمد له كل بجنبك. Memakan dengan makanan yang dekat kepada dirinya, jangan mengambil sesuatu yang jauh. ويمضغ اللقمة مضغا محكما ما هو بسرعة أبغى بيستعجل يبلع بلع هذا يضره حتى في جسمه. يمضغ اللقمة مضغا محكما ولا يسارع أو يوالي اللقمة مستعجل تمت 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 لقمانة. Jangan mengunyah secara cepat. Artinya kalau makan harus dikunyah dengan kunyahan yang sangat halus karena hal itu membuat badan sehat. Kalau kalau tidak mengunyah, ya berarti meminum nasi itu. Maka itu membahayakan kepada jasmani. Buat apa kita makan-makan cepat-cepat? Mau kemana? Kata beliau. Qalu zaujat Abu Talib lamma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kafalat ammu Abu Talib جاءت عند زوجها. Diceritakan bahwa istri Abu Talib di saat baginda Nabi diasuh olehnya datang kepada suaminya yang bernama Abu Talib. Abu Talib, laqad ra'aytu min ibni akhi qariban. Akhirnya sang istri itu berkata kepada suaminya, wahai Abu Talib, aku melihat keponakanmu itu sesuatu yang sangat mengherankan. Ada sesuatu yang sangat mengherankan. Madza ra'aiti? Apa yang kau lihat wahai istriku? Qalat ra'ait Muhammad lamma na'ti at'am auladuna kulluhum yadharabun 'ala at'am. Ya Muhammad ijlis ba'id ma yadharab ma'ah. Di saat keponakanmu yang bernama Muhammad itu mau makan, saya melihat semua sepupu-sepupunya berebutan untuk mengambil makanan, hanya keponakanmu Muhammad itu yang menyingkir, mengalah.
mendahulukan yang lain daripada dirinya. At-ta'am qalil, ma indhum ta'am kathir. Makan karena makanan sedikit, tidak mempunyai makanan banyak Abu Thalib. Mahu kama Indonesia fi kulli makan makan. Tidak seperti di Indonesia di setiap tempat makan. Allah yazidil khair fiha insyaallah. Insyaallah semakin diberi ketambahan kebagusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadzal li'anna ahl Indonesia ahl karam kurama. Semua ini karena orang Indonesia itu orang-orang dermawan. Qala tarabun 'ala at-ta'am hatta yantahi Muhammad ma yatarab mahum. Apa sampai saling memukul untuk merebut makanan hanya bagi Nabi Muhammad yang apa tidak mengikuti untuk berebut sehingga tidak kebagian. Qala tarabun 'ala at-ta'am tati ya Rasulullah Muhammad yajid at-ta'am. قالت بعد ما ينتهون من الطعام يجي محمد ينظر للطعام يحصله انتهى فيسكت. Diceritakan oleh istrinya Abu Thalib tersebut, setelah berebutan tersebut ternyata makan itu sudah habis dan dilihat oleh keponakanmu Muhammad itu ternyata dia enggak kebagian, tapi dia diam. قالت وما يشتكي جوع. Dan dia tidak pernah mengadukan apa rasa laparnya kepadaku. Umarat عليه ايام هكذا ما هو يوم ولا يومين ولا ثلاثه ايام ما ياكل شيء وما يقول بيجوع الاطفال اذا ما اكلوا يبكون. Dan kejadian itu terulang berulang kali, tapi saya heran anak yang namanya Muhammad keponakanmu itu tidak pernah mengatakan saya lapar, padahal rata-rata anak kecil itu terbuka kalau dia lapar pasti lapar dan menangis kalau terlalu lapar. ايش هذا الولد. Ini anak seperti apa ini? Ini macam apa anak ini? ثاني يوم لما جابوا الطعام أبو طالب قال لأولاده ولا واحد منكم يقرب إلى الطعام أول واحد يبدأ محمد. Akhirnya Abu Thalib memberi aturan tatkala dikumpulkan semua putra-putranya, jangan sampai ada dari putra-putraku yang menyentuh makanan kalau tidak disentuh oleh Muhammad. فجاء النبي على استحياء وأكل. Akhirnya Nabi Muhammad dengan penuh rasa malu mengambil makanan itu dan lalu memakannya. Lama bada Nabi, qalhum al'an qal awla ta'alu kulu. Akhirnya setelah makan baginda Nabi mengatakan kepada sepupunya, sepupu-sepupunya, ayolah kita makan bareng-bareng. Ja'u ya'kulun. Akhirnya mereka datang makan bersama-sama. Fa idza bit'am yakfihum kulluhum wa la yantahi. Subhanallah, setelah disentuh oleh tangan Muhammad kecil, makanan walaupun sedikit mencukupi semua orang yang memakan. Barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahakadha ya'allim auladu al-akl wa huwa qa'id wa shurb wa huwa qa'id. Begitulah ajarilah anakmu makan dalam keadaan duduk, minum dalam keadaan duduk. Kabura al-walad. Bertumbuh, berkembang anak. Dhahab ila al-madrasah. Pergi ke madrasah. Huna ta'ti marhala ukhra. Setelah itu datanglah fase berikutnya. أولا أن يختار له المدرسة المناسبة. Pertama carilah madrasah yang cocok kepada anaknya. يشوف المدرسة اللي فيها الخير. Carikan madrasah yang ada kebaikannya. ابنك هذا أمانة. Karena anak itu adalah titipan. لا تضيعه في أي مدرسة. Jangan sampai rusak pendidikannya. يسمع الألفاظ السيئة فيتعلم منها. Jangan sampai pergi atau ditaruh di madrasah yang sering mendengarkan kata-kata jelek. وأيضاً الاختيار المعلمين المناسبين له. Yang paling penting juga carikan guru yang pantas, carikan guru yang layak kepada anak. والأب يتفقد ابنه في المدرسة يأتي يزور المدرسة يشوف ابنه إيش يعمل يتعلم سواء شيء عنده نقص ما هو خلاص روح المدرسة وهو يجلس في البيت ما هو داريبه. Jangan hanya dipasrahkan kepada ustadz dan kiainya. Sering-sering dijenguk, dilihat dan ditanyakan bagaimana keadaan anaknya di pondok atau di musala, bagaimana perlakuannya. والأم تتفقد بنتها في المدرسة. Begitu juga ibunya menanyakan apa yang dilakukan anaknya di madrasah. ويسألون أولادهم إيش درستم إيش استفدتم. Dan juga evaluasi setiap datang dari madrasah, kamu sekarang belajar apa, kamu mendapat ilmu baru apa, tanyakan. ثم يلاحظونهم في تطبيق ما درسوا. Dan juga perhatikan bagaimana cara mempraktekkan ilmu yang telah dia dapatkan dari madrasah. Hada dur muhim, aham min al-madrasah nafsaha. Ini lebih penting daripada madrasah itu sendiri. Idza kan al-ab wal-um la yas'alun auladahum madza darasu, hadhi musibah. Kalaupun orang tua hanya memasrahkan anaknya sekolah ke madrasah atau ke pondok, pulang dari pondok tidak ditanyakan, tidak dievaluasi, itu musibah. Hada ihmal.
ini adalah pembiaran. هنا يتأثر الولد والبنت بمن حواليه لأنه لا أبوه يسأله لا أمه تسأله يتأثر بالواقع. Karena anak mudah terpengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Tatkala datang dari pondok atau datang dari musola, tidak ditanyakan dan tidak diperkuat lagi oleh kedua orang tuanya, maka akan lebih dipengaruhi oleh lingkungannya. Akhirnya kecolongan kedua orang tuanya. Aidan baramuj televisyon allati yashahidha al-abna nakhtar lahum al-baramuj at-tayyibah. Begitu juga film-film nang televisi di televisyon, carilah film-film yang positif yang mendidik kepada anak. Ma hu yakhli bintahu ibnahu 'inda at-televisyon yashahidun baramuj al-kuffar wal-fujjar wa qala khalluhum yastafidun min madha tafsid akhlaqhum. Bukan membiarkan mereka melihat film-film yang tidak mendidik, bahkan banyak hal yang negatif, sehingga tatkala ditanyakan biar mereka dapat faedah dari film itu. Dari faedah mana itu? Isma'un alfaz sayyi'ah. Mendengarkan lafaz-lafaz yang jelek. Isma'un sab wa syatim. Mendengarkan mencaci dan ba'dan yarji'un hum yusibun yashtumun abuhum wa ummuhum. Akhirnya sehingga karena seringnya mendengar cacian, setelah besar dia akan mencaci ayah dan ibunya. Nida li awliya al-umur. Panggilan untuk wali-wali yang mengurusi anak. Qulna anna al-ab wal um lahum dawr al-khilafa fil ard. Saya katakan bahwa ayah dan ibu itu mempunyai peran. Fa ya ayyuha al-ab wa ya ayyatuha al-um qumu bi haqqi al-khilafa wa la tudayyi'uha. Maka wahai kaum bapak dan kaum ibu, maka jalanilah peranmu sebagai khalifah di dalam membentuk karakter anak-anakmu, jangan kau biarkan. Wa'rifu kayf turabbun auladakum wa banatakum. Ketahuilah dan kamu harus tahu bagaimana cara mendidik anak-anak kalian. Mada tughrisun fihim wa mada tusqunhum. Apa yang kau tanamkan di dalam hati mereka? Bi'sal ab wal um alladhin yasqun auladahum wa banatahum sumum. Sejelek-jeleknya orang tua yang menanamkan di hati anaknya racun-racun. Uyqta'unahum 'anil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terputus dari sambungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihim muhimmat kabira yajib at-tarabbuh laha. Marat di tanggungan jawab mereka banyak yang harus benar-benar diperhatikan. Al-usra kullaha yajib an tata'awun fi hadhihi at-tarbiyah al-ab al-um al-akh al-ukht al-am al-khal al-amma kulluhum yusharakun. Satu keluarga wajib baik ayah, ibu, paman, bibik, semua harus sama-sama membangun kebersamaan di dalam mencetak karakter anak turun atau kader-kader berikutnya. Qalu marrah kan fi tarim walad yatakallam ma ukhtuhu al-kabira. Diceritakan semula di kota Tarim itu anak yang berkata kasar dengan saudara perempuannya. Fadhahikal walad bi sawt murtafi' gahgah. Lalu si anak tersebut tertawa dengan tertawa yang melampaui batas. Qalat lu ukhtu. Qalat lu al-um. Qalat qad hala biyutana ala bi'alawi fi Hadramaut. Qadha fiha al-gahgah wa al-dhahik. Baru dengar sekarang kata ibunya, di rumahnya anak turun Bani Alawi hentakan tertawa yang melebihi batas. Dhahak bigali. Kalau mau tertawa ya tertawalah, jangan harus menggetarkan rumah. Qalat lu ukhtu al-kabira kaddarat ala ummak. Akhirnya saudara perempuannya itu berkata kepada adiknya, kau telah mengkotori hati ibumu. Qum i'tadir minha wa tub ila Allah. Berdiri, meminta maaflah kamu kepada ibumu dan bertobatlah kepada Allah. Qalu tawabatna ukhti. Kaf? Tawabatna ukhti. Telah memerintahkanku untuk bertobat saudaraku. Yawm min al-ayyam kharaj yahdhar al-dars fi masjid al-mahdhar wa raja' al-walad hadha. Di satu saat anak tersebut hadir pengajian di Masjid Al-Muhdhar lalu pulang. Walamma raja' ila al-bayt yaqul li ummu fain al-qahwa hatu qahwa ana abghat qahwa. Setelah pulang ke rumahnya lalu mengangkat suara dan berkata kepada ibunya, mana kopi, saya ingin kopi, mana kopi, saya ingin kopi. Galat ibni kan fi ad-dars
عند العلماء وعند الصالحين وقلبه معلق إلا بالقهوة. Akhirnya ibu itu mengatakan kepada anak, oh berarti kamu tadi itu hadir ke pengajian bukan nyambung ke pengajian, hatimu nyambung kepada kopi. قالت له اخته مره ثانيه كدرت على قلب امك. Akhirnya saudara perempuan berkata lagi, menasihatinya kedua kalinya, kamu mengotori hati ibu lagi. قم تب الى الله كما تبت في يوم القهقه. Maka bertobatlah kamu kepada Allah dan meminta maaflah kepada ibu sebagaimana kau bertobat dan meminta maaf di masa kau mengangkat suara tertawa terlampaui batas kemarin. Galu taubatna marra thaniyah. Okay. Taubatna marra thaniyah. Subhanallah, saudara perempuanku telah membuat aku bertobat kedua kalinya. Syif kaif hatta ukhtuh turabbi, kullu wahid yurabbi. Coba lihatlah. Apa sampai-sampai saudara perempuannya itu juga ikut mendidik, bukan hanya ibunya. Tsumma ya'ti at-ta'awun 'ala ada hadhihi al-muhimmah baina ar-rajul wal mar'ah. Dan akan ada saling tolong menolong, kebersamaan di dalam membentuk karakter ini antara lelaki dan perempuan. Rubbama yusadifu ar-rajul anna al-mar'ata zawjatuhu taghfal 'an muhimmatiha aw al-'aks al-mar'ata tajid ar-rajul yaghfal 'an muhimmatihi. Begitu pula terus saling menasihati tatkala seorang lelaki lupa akan keharusannya dan juga perempuan lupa akan keharusannya, maka saling menasihati satu sama lain. Fayajib bi'aqil an yuwajjihaha wa yajib bi'aqil an tuwajjihahu wa an turshidahu ila hadhihi al-muhimmah annu 'alayk muhimmah tujaha auladak wa annu 'alayk muhimmah tujaha auladik. Maka wajib mengarahkan, memberi arahan kepadanya, si perempuan kepada lelaki, anak lelaki atau suaminya, pokoknya kaum lelaki, dan lelaki juga memberi arahan, pengarahan kepada kaum perempuan, baik itu anak perempuan atau pamannya dan lain sebagainya. وتتذاكر مع زوجها كيف يقومون سلوك البنات بالأخص. Dan juga selalu saling mengingat antara suami dan istri bagaimana membangun karakter anak itu lebih khusus lagi. تتذاكر معه كيف تفكير بنتنا تفكر في إيش قلبها معلق بإيش من أجل نقومها. Selalu berpikir bagaimana sekiranya hati anak-anakku ini bersambung kepada siapa, berteman dengan siapa. Min ajil idza intaqalat hadhihi al-bint ila bayt zawjiha tuqim usra tayyiba amma idza fasadat tafsud al-usra kullaha. Agar menjadi terbangun kepada hal-hal yang positif yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala rumah tangganya, tatkala rumah tangga itu rusak maka akan hancur setelah itu. Hadza ya'ti bita'awun al-um wal-ab ma'a ba'd. Maka ini adalah kerjasama antara ayah dan ibu satu sama lain. Ayo bagi khamsa daqaiq. Soal wala ke? Asra daqaiq. Masih. طيب ذكر عندكم هنا نموذج للبيت المثالي. Dikatakan di sini ada gambaran rumah. Bait Ahlul Bait An-Nabawi. Yaitu ini gambaran rumah tangga yang luar biasa, yaitu rumah tangganya baginda Nabi Muhammad SAW. Fatimah Zahra allati rabbaha abuha. Fatimah Zahra yang telah dididik oleh ayahnya yang bernama Muhammad. Hinama nazala al-wahyi 'ala an-nabi Muhammad kan umraha 5 sanawat. Tatkala turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW wahyu, Siti Fatimah di saat itu berumur. وتربت في بيت النبوه عند ابيها محمد وامها خديجه رضي الله عنها. Berumur 5 tahun dan beliau terdidik di rumah tangga yang dididik oleh ayah bernama Muhammad dan ibu bernama Khadijah. توفيت امها خديجه وعمرها 15 سنه. Sayyidatuna Khadijah ibunya wafat sedangkan Sayyidina Fatimah masih berumur 15 tahun. وهاجرت مع ابيها الى المدينه في هذا السن 15 سنه. Begitu pula baginda Nabi Muhammad hijrah ke Madinah sedangkan putrinya masih berumur 15 tahun. وبعد وفاة أمها ثلاث سنوات بقيت تخدم أبوها تخدم أخواتها وقائمة بدور دورها في الأسرة رضي الله عنها وأرضاها. Setelah wafat ibunya, sang ibu yang bernama Khadijah, maka Sayyidatuna Fatimah lah yang menggantikan ibunya di rumah tangga baginda Nabi Muhammad SAW. ومن حسن ما قامت به في تأدية خدمة والدها سماها أم أبيها. Dari saking baiknya melayani ayahnya setelah wafat ibunya, sampai-sampai dikatakan
Fatimah Az-Zahra dijuluki atau dikatakan ibu dari ayahnya. Wa qad khassaha Rasulullah bimazaya 'azimah. Baginda Nabi Muhammad telah memberi mengatakan keistimewaan-keistimewaan Sayyidina Fatimah dengan keistimewaan-keistimewaan yang banyak. Wa qala Fatimah bid'ah minni. Hingga dikatakan Fatimah adalah bagian dariku. Yaqbiduni ma yaqbiduha. Apa yang membuat dia marah, aku pun juga marah. Yabwa yabsutuni ma yabsutha. Apa yang membuat dia senang, aku pun juga senang. Wa inna Allah yarda li ridha Fatimah wa yaghdab li ghadabi Fatimah. Maka Allah ridha dengan ridhanya Fatimah dan Allah marah dengan marahnya Fatimah. Fi sana tsaniyah min al-hijrah zawjat Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah. Di tahun kedua dari hijrah dipersuamikan atau dikeluargakan oleh baginda Nabi Sayyidina Fatimah dengan Sayyidina Ali. Ja' yawm az-zafaf. Datanglah waktu perkawinan. Jahazaha Rasulullah ya'khudha ila bait zawjiha. Dipersiapkan oleh Rasulullah SAW untuk mendatangi rumah sang suami. Es jahaz Fatimah. Apa gerangan persiapan perkawinan Sayyidatun Fatimah? Bait kabir. Apakah rumah besar? Sayyarah. Apakah ada mobilnya? Jahazaha abuha akhadha bimidha haq alwudu hadha maghrib maghrifah haq alwudu. Baginda Nabi Muhammad SAW hanya menyiapkan canting untuk wudu. Waraha min ajl tathan albir laha wa li zawjiha. Dan juga menyiapkan gilingan, istilah lu dulu masih belum enggak ada selip. Selip kecil gilingan dari batu itu. Wa farsh wa wisadah min jild hashuhum al-lif, lif haq an-nakhl hadha. Apa kasur dengan bantal yang dibungkus dengan kulit. Ada jahaz Fatimah. Inilah persiapan perkawinannya Sayyidatuna Fatimah. Ini nisa bayardain bijahaz kama hada. Apakah ada perempuan sekarang yang persiapannya hanya sekedar seperti itu? Tibgha kadha wa tibgha kadha wa tadra laha 20 syarat. Kalau perempuan sekarang mau kawin, ingin itu, ingin ini, ingin itu sampai 1000 syarat. Istiqul bas tazawwaj ala bank. Saya ingin kawin dengan bank saja. Fi as-sanah ats-tsaniyah min az-zawaj wulida lahum sayyidina al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu. Di tahun kedua dari perkawinannya lahirlah putra yaitu yang bernama Sayyidina Hasan. Bukan qablu Muhsin tufi. Sebelum Sayyidina Hasan ada putranya tapi wafat namanya Muhsin. Thumma ja'a al-Husain. Setelah Sayyidina Hasan maka lahirlah Sayyidina Husain. Thumma Zainab. Lalu Sayyidatuna Zainab. Thumma Ummu Kulthum. Setelah itu Ummu Kulthum. Kullu dhalik fi hayati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu masih menututi surga Kanjeng Nabi. Tara'ra'u wa tarabbau fi hujratihi fi hujrihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka terdidik dan mengenyam pendidikan di rumah tangga baginda Nabi Muhammad. Hu adzan fi udhunihim fi adhanihim al-yumna wa aqam fi adhanihim al-yusra sallallahu alaihi wasallam. Masih nututi Nabi yang mengadzani kuping kanannya dan membacakan iqamah di kuping kirinya. Wa hannakahum bit-tamr alladhi layyanahu bi rijlihi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ditahnik dengan kurma yang telah dilembutkan dengan air ludahnya baginda Nabi. Wa ya'khudhum ma'ahu ila al-masjid. Dan dibawa oleh Nabi ke masjid. Hatta kan beberapa al-ahyan lama yasjud yatla sayyidina al-Husain atau al-Hasan ala dhahri fa yutawwil as-sujud min ajli ma yudhi. Hatta ba'd as-sahaba kanu yaqulun dhananna anna Rasulullah qad qubid annahu qad tuwfi min tul as-sujud. Karena seringnya bersama Nabi sehingga di saat baginda Nabi salat ikut pun juga salat beliau Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sehingga di satu saat baginda Nabi tersujud karena merasa atau ada Sayyidina Hasan di atasnya, maka baginda Nabi Muhammad SAW membuat lama-lama di dalam sujudnya sehingga para sahabat menyangka baginda Nabi telah diambil ajalnya. Umam habbatu lahum kan daim yatraddad alaihim. Karena cintanya baginda Nabi ke mereka sering dijenguk oleh baginda Nabi. Wal mahabbatu illa annahu la yasmah lahum bi fi'l khata'. Termasuk dari cara sayang dan cintanya Kanjeng Nabi kepada cucu-cucunya tidak pernah memberikan peluang kepada mereka berbuat salah. Sayyidina Al-Hasan akhad tamra min tamarat sadaqah wa akalaha wada'aha fi fihi. Sayyidina Hasan mengambil dari kurma sadaqah lalu dimakannya. Faqala lahu an-nabi kah kah adkhalha fi fam adkhal usbu'a fi fam wa akhrajaha min fam. Lalu baginda Nabi Muhammad mengatakan keluarkan
dan memasukkan telunjuknya untuk mengeluarkan kurma sodako itu dari tenggorokan sayyidina. Tifl saghir lakin mardhi lahu bil haram. Masih kecil, tapi baginda Nabi tidak ingin sesuatu apa hal sesuatu yang haram itu masuk ke dalamnya. Wakan kullu yawm yu'awwidhuhum an-nabi sallallahu alaihi wasallam bihadhihi al-kalimat, yaqul u'idukuma bi kalimati Allahi tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli 'aynin lamma. Dan juga baginda Nabi seringkali juga memintakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Hasan Husain dengan kalimat yang apa dikatakan, saya meminta perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, perlindungan dari setiap setan dan setiap penyakit dan setiap apa pandangan yang menyakitkan. Wagal inna abi Ibrahim kana yu'awwid bihima Ismail wa Ishaq. Dikatakan bahwa Sayyidina Ibrahim juga selalu meminta perlindungan untuk putranya yang bernama Ismail dan Ishaq. Wa ma'a kulli dhalik aidan kana yu'allimhum al-adhkar wal awrad kulli laylah. Begitu juga diajari putra-putri cucu-cucu kanjeng Nabi Muhammad SAW dikir-dikir dan wirid-wirid di setiap hari dan malam. Muhsin wulid ba'da al-Hasan wal Husain tuwfi mish qabl ba'd. Mohon maaf, beliau mengatakan Sayyidina Muhsin itu dilahirkan setelah Sayyidina Hasan Husain, bukan sebelumnya. Naam. Rabbahum an-nabi wa aqamhum bi tarbiyah 'azimah. Mereka dididik oleh baginda Nabi dengan pendidikan yang sangat luar biasa. Hatta Jibril kan yataraddad 'ala an-nabi wa yusharikuhu an-nazar ila al-Hasan wal Husain. Walaupun malaikat Jibril juga sering datang mendatangi rumah tangga baginda Nabi dan juga ikut berperan mendidik mereka. Qalu marra Sayyidina al-Hasan wal Husain hum saghar qamu yatabarazun. Di satu saat diceritakan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu bergulat. Fa kan an-nabi yaqul sir'u ya Hasan, ya Hasan shajja' Sayyidina al-Hasan. Akhirnya baginda Nabi menjadi suporternya Sayyidina Hasan. Ayo kalahkan itu Husain wahai Hasan. Qalat lahu Sayyidah Fatimah tughri al-kabir bi akhihi as-saghira. Ibunya tidak terima dan mengatakan kepada baginda Nabi, oh kamu lebih condong kepada kakaknya daripada adiknya wahai Rasulullah. Qalat li tuhibbu akthar, apakah kamu mencintai dia lebih daripada adiknya? Qala laisa hakadha, kata baginda Nabi, enggak, bukan begitu. Walakin Jibril hunak yaqul ih ya Husain wa ana aqul ih ya Hasan. Ya karena suporternya Sayyidina Husain itu malaikat Jibril. Jadi Hasan saya suporternya. Min ajin an yata'adala, agar adil, agar seimbang. Kam nazalat fi tilka al-buyut min athar al-Qur'an wa sunnah tarbiyah kamilah. Betapa luar biasanya banyak mempengaruhi keluarga baginda Nabi dari pendidikan Al-Qur'an. Uja ba'da mithl ma qulna Sayyidina Muhsin wa tuwfi wa huwa saghir wa jat Umm Kulthum wa Zainab kulluhum tarabbaw fi hijr an-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nanti diceritakan dari cucu-cucu kanjeng Nabi yang lain yang mereka terdidik dari pendidikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kan lahum atharuhum fi at-tarikh ila al-yawm wa al-laila kulluhum. Dan pengaruh dari pendidikan tersebut itu tercatat dengan catatan emas di dalam sejarah. Allah yarzuqna hadhihi at-tarbiyah. Mudah-mudahan kita dianugerahi pendidikan seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tafadhalu had indahu syai. Mungkin ada yang berqasidah. Nik bini qasidah. Sebelumnya qasidah mungkin ada yang dipertanyakan, ada soal. Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabunna nyon sapora abdina kadinto Mahfud. Petanya pertama, masalah niat Kak Dinto, pun apa ada perbedaan sareng rojak? Karena abdina se oning niat Kak Dinto kosdus syai'i fi kulli halin. Sedangkan rojak Kak Dinto abdina kita mangki. Pun apa perbedaan rojak dengan niat? Terus niat Kak Dinto pun apa terjadi secara refleks atau memang dikonsep? Kalau terjadi secara refleks, niat sebagus Kak Dinto atau sejuba apa dipengaruhi oleh umpamanya makanan, pendidikan atau pengaruh-pengaruh lainnya? Terus nomor dua Kak Dinto Sapurana, masalah makan.
abdina ngulati dimin kikana orang-orang tua kita kak dinto manabi makan selalu baca bismillah. Sekarang apun jarang hemat abdina kak dinto karena dipengaruhi oleh tempat-tempat makan umum akatia warung makan kafe sekak dima kak desa tidak ada anjuran kangkui baca basmalah atau rata-rata mereka berpenampilan non muslim walaupun mereka adalah Islam. Yang abdina tanyakan kenapa di Yaman juga kondisinya di Hadramaut kadinto kondisinya agak dia kadinto eki nyone sapura sabuna. Assalamualaikum. As-su'alul awal mal farq bainan niyyah war raja was an-niyyah war raja. An-niyyah kama arafaha al-ulama qasdu syai muqtarin bil fi'l. Niat adalah bermaksud untuk melakukan sesuatu lalu dibersamakan dengan pekerjaannya. Amma raja tamanni husul syai. Adapun harapan, raja itu harapan bukan maksud. Raja adapun harapan adalah menginginkan mendapatkan sesuatu, itu harapan. Yarju min Allah an yaghfir lahu ay yatamanna husul al-maghfirah min Allah lahu. Berharap kepada Allah untuk diampuni itu berarti menginginkan ampunan Allah. Naam. Yaitu perbedaannya. Soal utani min asbab ghaflatihim li qiraatil basmalah qoblal aql li anna kathir minal mata'im wal maqahi lam yunabbih wa lam yansahun ala dalik hal fi Hadramut mata'im wal maqahi mithla dalik. Ada soal wala ma'rifah. Ini soal apa wartawan ini? Al-basmalah anta idza ta'awadat 'alayha la tantazir min ahad an yudzakkirak biha fa in dzakkaraka biha fa min bab az-ziyadah jazahu Allahu khair. Membaca bismillah itu tuntutan untuk kalian semua, tidak harus dinasihati oleh apa keadaan, tidak harus dinasihati oleh tempat. Apa kamu tuntut orang semua harus menasihati kamu sendiri? Itu semua hal pribadi. Jadi kamu harus tertuntut untuk membaca basmalah dari dirimu sendiri, tidak harus orang lain selalu menasihati. Wa in ashabil mata'im dzakkaru an-nas bil basmalah wa bil adab hadha amr thayyib. Kalau ada restoran atau kafe-kafe yang mengingatkan agar memulai bismillah itu adalah sesuatu yang baik. Ba'd mata'im fi Hadramut taf'al dzalik. Dan restoran-restoran di Hadramut banyak melakukan hal itu. Lakin lan tajid laka mudzakkir ka nafsik. Dan kamu tidak akan menemukan penasehat yang sejati lebih dari dirimu sendiri. Umin ta'awad 'alaiha ma adinsaha insyaallah. Orang yang selalu menasehati dirinya sendiri dan terbiasa dengan hal itu maka tidak butuh kepada nasihat orang lain, dalam artian tidak harus menunggu nasihatnya orang lain. Ada pertanyaan lagi? Ning sapeni nih sar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kama wujudtu fil kutub salaf man akala al-haram zalama qalbuhu wa man akala al-halal lana qalbuhu wa raqqa qalbuhu. Wa nas'al ila syaikh mal farqu bainal haram lidatihi wal halal wal haram li ghairihi mal farqu bainal haram li halihi ay li nafsihi aw li ghairihi haram lidatihi wa amri li ard. Naam. Wa kaifa yu'athiru lil walad hakadha nas'al. Tarjim as-su'al an tarjimhum as-su'al. Beliau apa ini penanya menanyakan apa perbedaan halal secara zatiah dengan halal sebab unsur yang baru datang atau sebab unsur lain, dan juga apa pengaruhnya makanan haram kepada pertumbuhan seseorang, dan ini sudah diterangkan tadi. Al haram li dzatihi makan fi dzatihi haram hu binafsihi haram mithl syurbil khamr mithl az-zina mithl as-sariqa dzatil fi'l hadha haram. Haram karena zatnya,
itu apa adatnya memang diharamkan dengan nas Al-Qur'an, seperti apa, seperti babi. Itu walaupun oleh dapat mencuri, tidak dapat mencuri, ya tetap haram karena memang adatnya yang haram. Amma al-haram li'arid aw al-haram li ghairi shay laysa haram, lakin bisabab amr akhar sara haram. Kalau haram yang karena selain adatnya atau karena ada sesuatu yang baru datang, asalnya adalah halal, seperti nasi asalnya halal, tapi karena mencuri akhirnya haram. Jawal hada. Ini seperti HP ini. Idza urid attasil minhu. Saya ingin menelpon umpama. Halal wala haram? Halal atau haram? Halal. Fa idza kan hadha al-jawal masrub mish haqqi sarqtu. Urid attasil minhu. Na'udzubillah. Apa HP-nya itu dicuri? Hal yusir al-an istimalu halal wala haram? Oleh pencuri dipakai untuk menelpon, apakah menelponnya pencuri itu halal apa haram? Sar haram. Maka menjadi haram. Laisa lidatil jawal, lakin li syai' akhar, likaunah masruq. Bukan karena HP-nya yang haram, tapi keharamannya itu disebabkan perlakuan pencuriannya. Ammal khamr? Kalau bir, haram, haram, masruqa, ma hi masruqa, haram, haram. Haram tetap haram, baik mencuri atau membeli ya tetap haram. Fahamta al-farq? Apakah kamu faham? Itulah. Fal haram li ghairi syai' aslan hu halal. Lakin hasad fihi syai haram faj'alahu haraman. Haram yang karena sesuatu yang lain atau alasan yang lain itu ada asalnya adalah halal. Karena ada sesuatu yang mengharuskan haram seperti mencuri, maka akhirnya jadi haram pemakaiannya. Hadzal ma' ايش حكم شربه? Ini air saya minum. Halal? Halal? Lakin law kan hadzal ma' laysa haqqi. Sarqtu ala ahad. Umpama ini air bukan milik saya, saya mencuri di toko. Sar haram ashrabu. Maka saya haram untuk meminumnya. Laisa li anna al-ma' haram, al-ma' halal. Bukan karena airnya yang haram, lakin air tetap halal. Lakin hadha al-ma' masruq, fal hurma li'arid la li dhatihi. Maka diharamkan karena mendapat hasil tulian.